Pak. Yes. Gemba Pancasila. Yes, yes, yes. Kita berdampingan dengan masyarakat sekitar, yaitu wujud kegotong royongan, persatuan dan kesatuan, berikut toleransi kepada sesama yang ada di tengah-tengah masyarakat, agar dapatnya kami tampil bersama pemerintah, bersinergi dengan pemerintah, ikut mendukung program-program pemerintah, agar supaya tidak ada ketimpangan dengan pusat dan di bawah. Dan untuk itu, program yang sudah dicanangkan dengan serius ini, kami memang benar-benar turun dari bawah, bergerak, merapat bersama seluruh elemen masyarakat agar supaya mampu bersinergi, ikut tunjang-menunjang dalam rangka menyukseskan program-program pemerintah. Salah satunya diantaranya adalah mengakomodir segala persoalan-persoalan yang barangkali belum terentaskan, belum rapi, belum selesai, yang ratanya itu datang dari kalangan bawah. Kami tampil bersama mereka dalam kapasitas netral. Yang pertama ingin kami sampaikan bahwa Gemah Pancasila ini didirikan, lahir ini memang tumbuh dari bawah, dari masyarakat bawah, yang tujuannya adalah merintis perjalanan dimulai dari dasar dari masyarakat bawah, memasyarakatkan daripada nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat secara luas, sehingga nantinya akan benar-benar mampu menjadikan figur yang bisa menjadi contoh bagi seluruh masyarakat Indonesia. Syukur yang menjadi cita-cita yang lebih adalah nantinya ini akan tumbuh semakin ke atas, berdampingan, mengawal dan juga mengawasi dan juga mendukung sepenuhnya daripada kepemerintahan negara Indonesia yang sah, dari program-program yang sudah dicanangkan, daripada program-program yang sudah ditentukan. Itu diantaranya. Visi kita pertama yaitu terwujudnya masyarakat yang berketuhanan, cinta kepada alam semesta, menjunjung tinggi adat istiadat budaya leluhur berdasarkan Pancasila. Ada 7 visi untuk mencapai itu, 7 misi untuk mencapai itu. Salah satunya kita akan mengenal dan meningkatkan kesadaran diri pribadi sehingga menyadari keberadaan dirinya sebagai wakil Tuhan di bumi ini. Kemudian salah satu yang lain adalah kita meningkatkan saling asah, saling asuh dan saling asih, serta meningkatkan rasa kesetapan sosial dan kasih sayang terhadap sesama manusia sebagai umat yang berkutuhan yang Maha Esa,
sesuai amanah yang tercantum dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi kita sebetulnya ingin meningkatkan juga rasa kesetiakawanan di antara kita semua bangsa Indonesia. Makanya kita muncul dari bawah, ya. Nanti sudah dijelasin oleh Dewan Pembina dan oleh Ketum bahwa kemunculan kita betul-betul dari bawah dan dari masyarakat. Ada yang petani, pedagang. Ini mungkin berbeda dengan organisasi lain. Biasanya organisasi banyak yang berasal dari kalangan elit. Ini kita sama sekali benar-benar dari kalangan bawah. Dan dari berbagai daerah yang berkumpul di sini, tadi sudah dijelaskan ada yang dari Sumatera Selatan, ada yang berasal dari beberapa daerah Jawa Tengah, beberapa daerah Jawa Timur, kemudian juga berasal dari beberapa daerah Jawa Barat. Jadi kita menyatu di sini dalam rangka untuk lebih memasyarakat kembali maju di Pancasila.